Kenapa Jakarta butuh gubernur baru? Ya karena pemimpin yang sekarang nggak bisa memimpin untuk seluruh warga Jakarta. Beliau bahkan punya masalah dalam berkomunikasi kepada seluruh warga Jakarta. Kalau pengen cuman bisa bicara sama sebagian warga Jakarta ya nggak apa-apa sih. Tapi kan beliau gubernur DKI Jakarta. Harus bisa memimpin dan berbicara kepada semua warga Jakarta. Kalau nggak nanti orang disuruh kerja, ya dia kerja karena disuruh. Bukan karena terinspirasi untuk mau bergerak. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mendahulukan manusianya, yang tahu cara berbicara kepada manusianya. Karena kita ingin semuanya untuk kembali bergerak, untuk membangun Jakarta. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang bisa diterima oleh semua kalangan.